kosong penalti. Robinson untuk menggantikan Dominic. Ada pemain yang terbaring, Arif Aiman namanya. Sini juga akan membuatkan ada satu lagi pergantian pemain untuk Jodaru Tazim. Kita sedia malam Arif Aiman juga direhatkan dalam aksi pasukan kebangsaan akibat daripada kecederaan. Ya, jelas melanggar. Saya rasa pemain Sabah harus lebih cepat riliskan bola itu untuk lebih banyak bola itu bergerak. Dan ini menunggu saja, dan saya rasa mungkin space yang agak kecil untuk dia menjaringkan gol. Tetapi pada saya adalah satu rembatan yang baik, tetapi mungkin tidak cukup kuat untuk menewaskan Khairul Fahmi. Perez sebagai target man. Oh, kali ini bagaimana? Dan Khairul Fahmi cemat keluar lebih awal. Dan mujurlah di situ. Dapat ditenangkan Wilson. Kemudian baru masuk. Wilson kerana membiarkan saja bola itu ke kaki Oscar Arribas. Dan Wilson cross. Selagi lagi belum hilang bola nampaknya pemain Sabah. Memberikan tekanan Arif Aiman. Bagaimana Arif? Jaya melakukan kawalan dengan baik. Wilson dan juga Scott Wilkin. Gesami. Cari Fendi Forestieri ketika ini. Perlu berhati-hati Ramison. Dia berjaya menghalang Forestieri untuk memberikan corner. Dia cuba mendapat perhatian pengadil untuk mendapat free kick, namun tidak. Bola itu akan tekan di pemain pertahanan. Wilson dia masuk untuk membantu barisan pertahanan. Mengekang serangan daripada pasukan Kuala Lumpur di separuh masa kedua ini. Betul. Kita saksikan Sabah dan juga KL City pada... Kita dapat lihat juga bagaimana pertukaran yang dilakukan. Nampaknya Dato' Kim Sui. Jadi kemasukan Irfan. Kabut bahaya ketika ini untuk KL City. Jaya dikeluarkan masih lagi dalam permainan. Bagaimana percubaan? Oh, Sabah hampir-hampir mendapatkan gol. Tackling daripada Daniel Ting. Dan rembatan terus. Sekali lagi kita lihat dari Rawilson. Ya, Rawilson sedikit tersasar. Sedikit tersasar. Jadi kita lihat seperti apa yang saya katakan, mereka harus ini KL menerusi Cece Kipri memberikan tekanan kepada Rawilson. Ringan musim ini. Taran dari Jalton ke tengah. Terlepas dari Azri Ghani. Mujur dari Rawilson tinggi. Tidak pasti jaringan penyaman untuk Sabah. Paulo Zosue tolakkan untuk Kipri, menjadi sekat oleh Rawilson. Kata tackle yang dilakukan. Mujur tak ada layangan kad kuning. Kita lihat satu tackle tidaklah keras, ya. Tetapi cuma agak lambat. Kipre peluang untuk Kipre, namun yang lebih baik, lebih pantas covering yang baik daripada Rawilson. Ya, Rawilson lebih pantas. Jasa 50-50 satu challenge, 50-50. Tidak ada foul. Kita lihat sekali lagi. Ya, Rawilson sempat untuk mengeluarkan bola tersebut. Dan kita lihat sekiranya Cece Kirui dapat menguis bola tersebut kepada Rommel. Sui. Okay, far post. Kat ini di separuh masa yang kedua. Itu banyak asakan yang dilakukan hasil. Tinggi ya. Sekiranya bawah, saya rasa Cece Kipri akan cuba, mungkin akan dapat bola tersebut. Cari Rawilson. Mungkin ini Rawilson. Hey, hey.
Stuart Wilkin. Apakah option, apakah pilihan yang dimiliki Selangor yang berada di kurungan yang kedua ketika ini? Kalau bagi KL, tiga mata akan melonjakkan mereka sekurang-kurangnya di kedudukan yang ke-9. Fazail. Ini Rawlson. Minko. Masa ke belakang semula. Jauh dari kedudukan Rawlson. Apakah percuma untuk KL City? Ya, kerja keras daripada Rommel. Cuba mendapatkan possession. Bagi KL City mendapatkan tiga mata sulung mereka musim ini. Akan tak menjadi dari Rommel Morales. Sean Ginnelly. Sean Ginnelly sebenarnya. Dari Alison Kayon. Rawlson. Ke belakang kuat untuk rakan. Oh, Kayon peluang untuk Alison Kayon. Dalam kawasan penalti mencari ruang. Alang Hanif. Dan yang ketiga itu dari Arun. Syarif Fikri. Syarif Fikri. Hafiz. Umpanan dari Hafiz. Kita akan berani Rawlson untuk Damian. Rawlson. Rawlson.